thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> لو معط قبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقاب ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء شديد المحال آه Azim. Aku berlindung kepada, kepada Allah dari godaan, godaan. syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut, menyebut nama Allah, Allah. yang Maha, Maha pengasih, pengasih, lagi Maha, Maha Penyayang. penyayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang, malaikat yang selalu menjaganya berjiran dari, dari depan dan, belakang dan belakangnya. Belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka... Tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menjadikan mendung Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka membantah-bantah tentang Allah dan dia maha keras siksaannya Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Pemirsa HSS TV, Puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita Dalam acara Tausiah Bunga Ramadan Hari ini adalah edisi ke-26 Ramadan 1443 Hijriah di mana beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Syawal yaitu hari raya Idul Fitri. Dan tema yang hari ini akan kita pelajari bersama adalah mengenai berpisah dengan Ramadan dengan menghadirkan guru kita, Ustadz Muklis. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bagaimana kalau langsung saja ini menyampaikan materi tausir Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian pemirsa ASS TV Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan Allah, Allah nikmat yang begitu banyak nikmat yang jika kita hitung berapa jumlahnya kita tidak tidak akan tahu kita tidak akan dapat menghitung berapa jumlahnya yang salah satunya adalah nikmat nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan alhamdulillah rabbil alamin lagi-lagi kita di, dipertemukan dengan bulan yang mulia ini bulan suci Ramadhan ini yang mana tidak semua orang lah diperkenankan Allah untuk merasakannya Alhamdulillah Rabbil Alamin juga di tahun ini kita lebih leluasa untuk mengerjakan ibadah karena himbauan pemerintah eh, apa surat dari Majelis Ulama Indonesia sudah mengizinkan kita untuk merapatkan saf sudah mengizinkan kita, untuk bahkan untuk mudik Lebaran. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin, yang mana mungkin Ramadan tahun ini kembali seperti Ramadan, Ramadan sebelumnya tanpa ada batasan karena pandemi, seperti dua tahun sebelumnya. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin. Salawat dan salam kita aturkan ke hadirat junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam beserta para sahabat, karabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in, serta seluruh umat yang mengikuti beliau ila yawmil khiyamah. Terima kasih kepada pembawa acara, terima kasih kepada HSS TV, terima kasih kepada dinas Kominfo yang telah mempercayakan ulun, bicara di sini yang telah mempercayakan ulun menyampaikan tausiah di sini alhamdulillah rabbil alamin tema kita pada hari ini mengenai berpisah dengan Ramadan apa yang seharusnya kita lakukan apa yang seharusnya kita persiapkan untuk menemui bulan baru untuk berpisah dengan bulan yang mulia ini Bulan Ramadhan kita tahu adalah bulannya rohani, bulannya di mana hampir semua orang bersemangat beribadah yang sebelumnya tidak pernah ke masjid. Nah mungkin di bulan Ramadhan mau orang itu ke masjid yang sebelumnya tidak pernah sholat sunat karena melihat semua orang sholat taraweh, mau ikut-ikutan sholat, sholat tarawih. Jadi Alhamdulillah kalau kita termasuk di dalamnya, kalau kita termasuk orang-orang yang menerima, orang-orang yang eh, apa eh, menerima panggilan Allah di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak sadakah, untuk memperbanyak Eh, Amalia amaliah keagamaan yang mana di bulan inilah momennya. Di bulan inilah eh, kita seharusnya lebih bersemangat dari bulan-bulan lain karena Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Jika kita beribadah di bulan ini, pahala yang tidak kita dapat nah, di bulan-bulan selain Ramadan, dan di akhir-akhir Ramadan ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah lebih bersemangat lagi daripada di awal-awal Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan berpesan kepada kita taharau lah jaga jaga malam Lailatul Qadar itu di malam-malam terakhir Ramadan di 10 terakhir sepuluh terakhir Ramadan. Nah jadi kita sedang berada di 26 Ramadhan, di akhir-akhir Ramadhan ini sepatutnya kita tidak menyia-nyiakan waktu ini, sepatutnya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa Ramadhan ini untuk kita tingkatkan lagi ibadah kita untuk kita meningkatkan lagi sadakah kita, untuk kita meningkatkan lagi qiyamul lail kita, bangun malam, ibadah malam kita lebih ditingkatkan lagi, membaca Al-Quran kita lebih ditingkatkan lagi, lebih-lebih dapat duduk tadarus, mempelajari, memahami, mentadaburi Al-Quran, lah di akhir-akhir Ramadan inilah saatnya. Nah, eh, eh, karena Allah menjanjikan lah pahala yang berlipat ganda yang mana tidak akan kita temui. lah di hari-hari lain selain di 10 hari terakhir bulan, Rama, bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sebentar lagi meninggalkan kita adalah bulan untuk melatih jiwa kita, untuk melatih kedisiplinan kita, untuk melatih kesabaran kita untuk membentuk jiwa kita agar kita keluar dari Ramadan sesuai yang di, di, ditargetkan, sesuai yang diharapkan tattaqun itu benar-benar lah kita, kita 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 raih. Bulan Ramadan tidak 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 ada ubahnya seperti satu pelatihan. Lah anggap misalnya kita mengikuti pelatihan bahasa Inggris sekali mengikuti pelatihan beda dengan orang yang dua kali mengikuti pelatihan orang yang dua kali mengikuti pelatihan hasilnya belain dengan orang yang sudah tiga kali empat kali mengikuti pelatihan nah jadi di bulan Ramadan ini banyak latihan yang kita yang kita sudah jalani salah satunya kesabaran lah kedisiplinan ibadah yang ay, rajin semangat dan lain-lain nah eh apa latihan latihan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita kita sia-siakan lah jangan sampai setelah Idul Fitri kaina lah kita kada kada ingat lagi dengan pelatihan yang sudah yang sudah kita jalani di bulan di bulan Ramadan Bulan Ramadhan lah mengajari kita banyak hal. Bulan Ramadhan mengajari kita agar kita lebih dekat kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dekat dengan Allah hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Ada orang yang dekat dengan Allah hanya satu kali dalam satu tahun. Nah, siapa orangnya? Orang yang dekat dengan Allah sekali satu tahun adalah orang yang bila Ramadan ibadahnya mening, meningkat dari bulan-bulan lain selain selain Ramadan. Di bulan selain Ramadan kembali lagi maksiat, kembali lagi kada ke taat, kembali lagi ke, ke kehidupan sebelumnya. Di bulan Ramadan dekat-dekat benar dengan dengan Allah. Ada orang yang sekali seminggu dekat dengan Allah, sembahyang lima waktu kada beres, tapi sembahyang Jumat kada pernah diting ditinggalkannya. Nah, ada orang nang sehari lima kali dekat dengan dekat dengan Allah, salat lima waktunya beres, tapi maksiatnya tetap jalan hanya lima kali lah dalam sehari kede, kedekatannya dengan Allah yang diharapkan oleh agama kita adalah setiap hari setiap jam setiap detik kita merasakan kedekatan diri kita dengan dengan Allah ini yang seharusnya kita dapatkan dari pelatihan di bulan, Rama, bulan Ramadan setiap waktu setiap jam set, bahkan setiap detik kita harus merasakan kedekatan kita dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini merupakan merupakan bagian dari agama kita dari hadis yang panjang waktu eh, Sayyidina Umar lagi duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan datang ketika itu seorang laki-laki yang bajunya sangat putih eh, apa eh, bersih nah, Betakun dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Assalamualaikum, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman ini ini ini, Islam ini ini ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah antak ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa'innahu yaraka Lah ini bagian dari dari agama kita. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak dapat engkau merasakan perasaan seperti melihat Allah itu, yang mana ini makam yang sangat tinggi, makamnya para wali-wali Allah, makamnya para nabi. La, kalau kada kawa kayak itu, usahakan lah di dalam hati kita ada perasaan. Usahakan di dalam hati kita lah kita merasa bahwa Allah masih, bahwa Allah sedang menga mengawasi kita. Nah ini istilahnya disebut di di agama kita dengan sebutan murakabah. Murakabah inilah lah yang seharusnya kita dapat dari lah, latihan kita di bulan di bulan Ramadhan. Kada mungkin orang itu bisa takwa kalau kada beisian murah murakabah. Kada mungkin orang bisa meninggalkan sesuatu yang haram kalau inya kada merasa diawasi al, diawasi Allah. Nah jadi sifat murakabah ini yang seharusnya kita kita latih di bulan Ramadan. Lah kita eh, apa di bulan Ramadan sudah terlatih makanan ada di kulkas. Tapi ada wani memakan. Iya kala Bahkan makanannya sudah dihidangkan, tapi azan maghrib belum sampai. Kita duduk menghadapi makanan itu dan kita kada berani memakan memakan makanan itu. Nah ini sudah kita latih di bulan di bulan Ramadan. Perasaan yang seperti itu lah pertahankan sampai ke, di luar di luar Ramadan. Bahkan saat Ramadan sudah berlalu perasaan kadawani melanggar aturan Allah. Kadawani melanggar apa nang di, di, di dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh oleh agama kita perasaan itu harus tetap ada bahkan di luar Rama di luar Ramadan nah ini yang seharusnya kita usahakan lah di bulan Ramadan kita melatih diri kita walaupun orang kada tahu ibadah puasa ini hanya kita dan Allah yang tahu lah kalau sembahyang mungkin orang eh, bisa 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 berkomentar hah aku kada melihat ikam sembahyang hari ini ya kalau kalau puasa orang kada tahu ya kalau kita makan bisa bunyi masih kawa lah atau eh, kada, pu, kada kada puasa minum apa misalnya kada kada yang tahu hanya hanya kita dengan dengan Allah yang tahu kita puasa atau atau kada nah ini 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 latihan murakabah di bulan Ramadhan lah sudah kita jalani perasaan merasa diawasi Allah ini harus tetap ada lah di bulan-bulan sebelum di bulan-bulan sesudah sesudah Ramadhan di bulan-bulan selain selain Ramadhan ada orang tadi nang sekali setahun aja dekat dengan Allah. Nah ini kada 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 bagus benar. Ramadan aja semangatnya. Ya e, Eh, ada orang nang seminggu sekali sembahyang Jumat kada pernah ketinggalan. Tapi sembahyang lima waktu kada kada beres. Ada orang nang sembahyang lima waktunya beres. Tapi larangan larangan Allah masih masih digawinya belum beres juga lagi. Lah belum sesuai juga lagi nang dikehendaki oleh oleh agama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedekatan perasaan dekat dengan Allah. Lah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau pernah bersabda la tu, la la, 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 la takil ni fi nafsi la tarfatain. Wahai Allah, la jangan sampai engkau engkau apa? Eh, hilangkan perasaan hamba la eh, apa tentang kehadiranmu ini la, walaupun hanya sekejap mata sekejap mata itu kada sedetik Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah wahai Allah perasaan hamba lah merasa kehadir merasa Allah itu hadir la, di, di 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 hadapan beliau jangan sampai hi, hilang walaupun hanya sebagian dari de, detik Nah, nah ini ini yang seharusnya kita kita usahakan setiap saat merasa dekat dengan al dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita merasa lah, seperti perasaan kita di bulan di bulan Ramadan. Setiap saat lah amaliah kita jangan berkurang dari bulan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita mampu puasa tiap hari. Bulan Ramadan kita mampu puasa puasa tiap hari masa orang yang mampu puasa tiap hari eh, kada mampu puasa dua kali seming, seminggu nah pasti mampu pasti kawa sudah latihan sebulanan puasa nah, masa puasa senin kamis kada, mam, kada mampu di bulan ramadan sanggup sembahyang 20 raka 20 rakaat taraweh masa lah di luar ramadan dua rakaat aja bangun lah eh, sebelum subuh sembahyang kada kada kawa pasti kawa pasti ka? pasti kawa kita sudah terlatih di bulan ramadan nah, sudah terlatih di bulan ramadan sudah jadi kebiasaan kita bila kada tagawi taraweh kada nyaman benar Nah masa di luar ramadan pelajaran yang sangat berharga ini pelajaran yang, yang sangat eh, baik ini kita kita buang kita lupakan setelah berlalunya Ramadan Ramadan di bulan Ramadhan kita sangat gemar bersedekah lah. Nah sebelumnya kada pernah ay, mengeluarkan ay, nominal sebesar itu misalnya di bulan Ramadhan saya sang, sanggup sudah terlatih kita mengeluarkan nominal sebesar itu lanjutkan di luar di luar Ramadhan. Allah Tuhannya Ramadhan adalah Tuhannya Syawal. Allah Tuhannya Zulqada. Allah Tuhannya Dhul Hijjah Bela, belain. Walaupun Ramadan sudah sudah berlalu, Allah kada Allah tetap a ah, tetap ada. Allah kada mauhi, kada mau hilang. Allah kada kada mungkin berla, berlalu seperti mak, makhluknya. Nah, jadi lah pelatihan kita di bulan Ramadan ini jangan sampai kita kita lewatkan orang yang latihan mekanik misalnya atau latihan bahasa Inggris tadi ketika sudah tuntung pelatihan apa yang didapatnya di dalam pelatihan itu kada pernah dipakainya Nah, sesudah pelatihan ini seakan-akan sia-sia sia-sia kada lawas hilang ilmunya kada lawas hilang keterampilan yang sudah nang sudah didapatkannya Nah, kayak itu juga kita sudah latihan puasa sebulanan, lanjutkan dengan puasa Senin Kamis, lanjutkan dengan puasa awal dan akhir bulan, lanjutkan dengan puasa di hari-hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan. Lanjutkan dengan puasa di hari-hari yang -hari nang, di, dibesarkan oleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti satu Muharram, seperti hari Arafah dan lain-lain. Nah, lanjutkan di, di luar Ramadan puasa kita di bulan Ramadan kita sanggup lah tiap malam menggawi tarawih bahkan ada yang bangun malam tarawih sudah bangun lagi malam untuk mengerjakan tahaj tahajud dan witir di luar Ramadan tetap kita gawi tahajud dan wi, dan witir tetap kita gawi sembahyang sembahyang sun sunnah yang lainnya di bulan Ramadan kita gemar bersedekah di luar Ramadan jangan jangan sampai ampih ber bersedekah nah kayak apa caranya kita untuk menjaga eh, apa eh, untuk menjaga hasil yang sudah kita dapat di bulan Ramadhan ini ulama kita pernah meringkaskan lah ada empat empat macam nah harus kita jaga supaya Eh, hasil latihan kita di bulan Ramadan kada hilang setelah Ramadan berla berlalu. Yang pertama tarkul muharramat. Yang pertama usahakan jangan sampai tagawi nang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang penting. Lah, sebelum kita mengerjakan ketaatan, lah kita disuruh dulu untuk menjauhi yang dilarang. Ujar ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan kaidah di agama kita. Mana hai tukum anhu fajitanibuhu. Apa yang aku larang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jauhilah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wama amartukum bihi fatu minhu mastatatum Dan apa yang aku perintahkan dengannya kepada kalian maka kerjakanlah sebagiannya kerjakanlah seba, sebagiannya mastata'tum semampu kalian ketika menyebutkan apa yang dilarang ini, ini masuk catatan kita ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang aku larang jauhilah tanpa ada syarat tanpa ada embel-embel apa-apa di di belakangnya ketika menyebutkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minhu sebagiannya. Untuk perintah, kita kada dituntut untuk mengerjakan seberitaan perintah. Nah, ibadah haji hanya untuk yang mampu. Nah, kada beritaan orang Islam disuruh berhaji hanya untuk yang mam yang mampu bahkan puasa. Puasa yang sedang kita jalani ini hanya untuk yang mampu menger mengerjakannya. Garing, kada usah puasa. Dalam perjalanan ada ada keringanan, boleh berbuka. Nah, jadi untuk masalah perintah, kerjakanlah sebagian darinya. Nah, kita kada dituntut mengerjakan semua perintah. Ada ada lagi embel-embelnya di belakang mastata'tum, semampu kalian. Nah, semampu, semampu kalian. Kada kawa sembahyang berdiri boleh berduduk. Kada kawa berduduk boleh berabah Nah, ini ini bahwa eh, membuktikan bahwa agama itu mudah, semampu kita. Nah, tapi untuk masalah yang dilarang, kadada semampu kita, kadada sebagiannya tinggalkan beretaan, mampu kada mampu tinggalkan. Nah, ini dulu untuk menjaga hasil tadi. Lah nang kita nang telah kita dapat di bulan Ramadan, yang pertama tarkul muharramat. Lah usahakan kita jangan sampai tagawi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. nah kedua, itqanu al-faraid kita harus memutkinkan kita harus menyempurnakan yang fardu nah asalnya sembahyang lima waktunya kada beres bereskan nah, itu jaga 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 bujur lah nang tiap hari kita betamuan sembahyang lima wa lima waktu beda halnya dengan zakat beda halnya dengan puasa lah, nah hanya kita temui eh, sekali setahun zakat pun begitu lah saat panen atau hanya saat satu haul sampai nisab lah kalau kalau nang kita temui tiap hari siapapun inya asal orang Islam tatamui kewajiban itu tiap tiap hari lah jadi sempurnakan dulu yang wa yang wajib lah cara kedua cara kedua cara ketiga ada unnawafil lah mengerjakan apa yang dianjurkan Nah, anjuran aja lain perintah lain perintah. Apa yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala sembahyang qabliyah ba'diyah. Apa yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala sembahyang ketika matahari sembahyang sunat ketika matahari terbit, suruh sembahyang is, israk, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang tasbih dan lain-lain. Nah, jadi eh, tiga macam tadi yang pertama meninggalkan yang diharamkan Allah, yang kedua menyempurnakan yang wajib, yang ketiga menggawi yang dianjurkan Allah atau menggawi yang sunat sunatnya, yang keempat la, duduk di majelis majelis ilmu, walaupun la, ay, hanya satu kali satu minggu. Nah ini sudah paling minimal, minimal minim benar sudah. Lah, kita dianjurkan untuk duduk di majelis ilmu sekali seminggu dan ini kuncinya lah, kita kada kawa menggawin yang tiga macam itu tadi tarkul muharramat Aitkanul fara'id ada un nawafil kada kawa meninggalkan apa yang apa, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kada kawa menyempurnakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kada kawa menggawi yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita kada hakun duduk di majelis-majelis ilmu nah jadi imbah ramadan imbah ramadan supaya hasil yang kita dapat di bulan ramadan tetap terjaga La, usahakan walaupun hanya sekali seminggu datangi majelis majelis-majelis ilmu. Kita di Kandangan, kita di Kabupaten HSS alhamdulillah rabbil alamin lah yang mana dengan dukungan pemerintah kita lah majelis-majelis ilmu makin berkembang, makin banyak, makin menjamur bahkan lah kan, la, mana kada kita temui di daerah-daerah lain majelis zikir hampir seminggu terputar lah imbah di masjid di masjid al abrar eh, ke masjid al minah imbah di masjid al minah ke masjid darul khalik dan seterusnya majelis pun kalau kita hendak mendatangi habis juhur ada habis asar ada imbah isanya ada lagi lah jadi alhamdulillah kita hidup nang di lingkungan agamis benar dan itu didukung oleh pemerintah kabu, kabupaten kita alhamdulillah rabbil alamin lah kita berterima kasih kepada pemerintah kita eh, yang telah Nah, mendukung masyarakat kita untuk semakin berkembang akhirnya lah kegiatan-kegiatan eh, ke keagamaan di daerah kita. Lah nah jadi kada uh, ada alasan jauh majelisnya ada nang parah Lah bahkan setiap kecamatan ada majelis. Nah, nah jadi eh, kunci untuk mempertahankan apa nang Eh, kita dapat di bulan Ramadan ini tadi lah adalah dengan cara hakun duduk di majelis 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 ilmu Ramadan ini tadi seperti pelatihan bila kita lati latihan sekali lah hasilnya beda dengan orang yang latihan dua kali lah orang yang latihan dua kali beda hasilnya dengan yang latihan 3K, 3 k tiga kali Nah, eh, karena apa? Semakin banyak latihan kita semakin semakin lihai, semakin apa? Mahir. Eh, apa? Karena karena terlatih, telah terlatih. Nah, jangan sampai Ramadan berpuluh-puluh kali sudah melewati kita, lah, keadaan diri kita tetap sa tetap sama. Nah, ini harus kita perhatikan. Lah kadepian aja ulun-ulun kita beritaan lah harus memperhatikan ini sudah berapa puluh kali Ramadan yang telah kita lalui. Nah, tapi eh, yang kita dapat nih nihil. Nauzu, nauzubillahi min dzalik. Seharusnya lah sekali menjalani Ramadan kita dekat dengan Allah. Dua kali menjalani Ramadan kita semakin dekat dengan dengan Allah tiga kali menjalani Ramadan kita semakin, semakin, semakin dekat dengan dengan Allah. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Ya, karena asalnya eh, kita keingatan Allah eh, hanya lima kali dalam sehari, lah akhirnya kawah setengah hari. Lah dalam kehidupan kita ingat, ingat Allah. Nah, asalnya setengah hari, setelah melalui Ramadan lagi, akhirnya kita, Eh, hampir se, apa, setiap jam ingat ingat Allah sampai kaina lah setelah berapa berapa kali Ramadan kita lalui berapa puluh kali Ramadan kita lalui kita sampai di makam para wali-wali Allah nang sedetik pun lah kadada dalam waktu mereka itu nang lupa dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Lah Ramadan ini lah kita eh, berhasil. Lah berhasil dengan target itu yaitu semakin menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, semakin kita merasa E, merasakan perasaan murakabah itu tadi dan mudah-mudahan Ramadan ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita seberetan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kampung kita benua kita dijadikan Allah benua yang aman dan benua ya yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat tulun sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materinya tadi. Satu aja nih Ustaz, Oke. pertanyaan. doa nih atau amalan yang bisa dibaca menjelang akhir Ramadan. Menjelang akhir Ramadan. Ya. Jadi kalau anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang mana diajarkan beliau kepada istri tercinta beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat bertanya amalan apa yang yang paling baik kita baca saat malam Lailatul Qadar seandainya ulun tak dapat dengan malam Lailatul Qadar wahai Rasulullah ujar Sayyida Aisyah amalan apa nang, nang nang paling baik ulun ulun kerjakan ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu fa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu fa ya Allah engkau maha pemaaf dan maha mulia fa'fu fa maka ampunilah ha, hamba ujar ulama ulama bahasa kita ulama bahasa Arab lah ketika kita minta dengan Allah Allahumma ufirli, ya Allah ampuni hamba baik dan ketika kita mengucapkan Allahu Allahumma fu anni atau fa'fu'anni tadi lah sama artinya maafkan hamba ampuni hamba artinya sejujurnya kada-kada jauh lah hanya eh, untuk permintaan ma maaf kepada Allah. Tapi ujar ulama ada perbedaan. Ketika kita minta ya Allah ampuni hamba dengan ucapan Allahumma ufirli, lah bekas dosa kita, catatan dosa kita masih ada. Walaupun sudah diam, diampuni. Tapi ketika kita minta dengan kata-kata fa'fu'anni tadi atau Allahumma fu'anni, lah sampai catatannya diha, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anggap misalnya ketika kita berbuat salah seperti menancapkan satu paku di, di di sebuah papan. Nah, ketika kesalahan itu diampuni, dimaafkan, paku itu dicabut, lu, lubang pakunya masih masih ada. Nah, lubang paku yang menancap di papan itu tadi masih masih ada. Tapi ketika kita sudah diampuni Allah dengan fa'afu anni itu tadi, lah maka sampai lubang-lubangnya pun umpat ditambal kembali papannya seperti semu semula mudah-mudahan kita termasuk orang nang diampuni Allah Subhanahu wa taala nang termasuk orang nang dibebaskan Allah dari api neraka api neraka amin ya rabbal alamin. Terima okay. uh, kasih Ustaz atas jawabannya hmm. tadi dan terima, terima kasih atas materi tausiah yang telah disampaikan. Uh, baik pemirsa SCTV Demikian tadi, kita telah mendengar dan menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Muklis tentang berpisah dengan Ramadan. Di sini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ada hikmah Ramadan, dan meskipun berpisah dengan Ramadan, kita sebaiknya tetap menjalankan dan melanjutkannya untuk di bulan-bulan berikutnya, yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya menahan diri dari hawa nafsu dan juga tetap selalu bersedekah. Baik pemirsa SSTP usai sudah perjumpaan kita kali ini, semoga materi tausiah yang telah disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sampai bertemu lagi di edisi tausiah gemar ramadan selanjutnya, saya Adelina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.